Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak tahun 1. Bertemu kali ini kita dalam kelas matematik bagi menyambung kembali tajuk yang kita telah pelajari pada minggu lepas. Jadi tajuk yang kita belajar pada hari ini adalah tajuk tolak lagi sambungan bagi bahagian yang kedua. Baiklah anak-anak boleh buka buku teks muka surat 88. Muka surat mari cek balik 86. Sorry. Okey, kita boleh buka muka surat 90 ya. Muka surat 90 buku teks. Hari ini maklimah nak terangkan cara kita nak buat pengiraan menggunakan menggunakan jadual bernombor. Ini kita panggil jadual bernombor. Dia adalah satu jadual. Kita buat nombor ni dalam bentuk kotak. Kemudian kita boleh buat pengiraan. Untuk kaedah macam ni, sebaik-baiknya kalau kita boleh buat 11 ni 1 sampai 100. Kita buat dalam satu A4, kemudian kita diminit dan kita boleh gunakan marker untuk kita buat pelbagai bentuk soalan dan kita gunakan kaedah yang maklimah nak tunjukkan ni. Okey, kalau kita dalam kelas mungkin kita boleh buatlah. Tapi sebab kita dalam kelas bersemuka, kalau dalam kelas online ni dia payah sikit. Jadi anak-anak boleh buat inisiatif sendiri membina catan nombor ni dan boleh buat menggunakan kaedah yang kita belajar hari ni. Baiklah, kita nak terangkan berkenaan dengan 50 tolak 24. Okey, 50 tolak 24 ni maksudnya 50 ni kita tengok dulu, kita tanda dulu 50 ni, ni 50 eh. Kita nak tolak 24. Okey, 20 tadi kita tolakkan sebanyak 2. 2 ni maknanya ni 10 eh, ni adalah 10. Yang ni pun adalah 10. Sekali dia bergerak, sekali dia mengundur 10. Sebab ni satu baris ni. Satu baris ni adalah 10. Eh? Jadi 24 tadi kan? 24. Jadi kita kena gerak sebanyak 24. 1, 2. Ni jadi 2. Jadi 20. Kemudian berhenti dekat sini. Kemudian kita tolak 4 langkah pula ke sini. 1, 2, 3, 4. Jadi jawapan di sini adalah sebanyak 26. Ini menggunakan kaedah jadual bernombor. Okey, maklimah ambil satu contoh yang dekat sini. Maklimah bagi soalan 70 tolak 36. Okey, kita tengok 70 dekat sini, 70. Kemudian kita nak tolak 36. Kita akan jarak 1, maknanya 10. 20. 30. Okey, kita dah ada 30 kan? Kemudian kita kena gerakkan sebanyak 6 kan? 6 sa ni. Sa ni maksudnya satu petak yang ke sini dia kira sa. Kalau ke atas ni dia kira puluh. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapan dekat sini adalah 34. Okey. Dia ada tulis kat situ. Okey, 34. Kita gerakkan 6, sini kita gerakkan 30. Jadi 36 tadi eh. Jadi jawapan yang kita dapat adalah 34. Ini adalah cara kita menggunakan kaedah carta nombor. Okey, seterusnya maklimah nak terangkan cara menggunakan kaedah kombinasi. Okey, maklimah bagi soalan dekat sini 42 tolak 28. Okey, 42 tolak 28 ni kita akan buat dua jadual kombinasi. Satu untuk soalan bagi 42, satu lagi soalan yang kita nak tolak dia tadi. 42 nak tolak 28, 1 42, 1 28. 42 ini kaedah dia tak sama dengan kombinasi yang sebelah ni. Kombinasi yang pertama ini kaedah dia, dia perlu memberikan 10 jumlah 10 kepada rumah sah. Okey? Maksud kat sini, kalau kita ikut dekat sini 40 dengan 2 ni, kan? Kalau kita ikutkan sini 40. Betul? Sini 40. Sini 2.
Tapi untuk kaedah yang ini, 40 ini perlu diberikan 10 kepada rumah sah ni. Jadi 40 ni akan jadi 30. 10 tadi dia akan tambah dengan 2 jadi 12. Itu maksudnya untuk kombinasi yang pertama. Ini kaedah dia. Anak-anak kena tahu. Tapi untuk yang kedua, dia tidak ada perubahan. 2 tetap 20, 8 tetap 8. Okey, dah selesai yang pertama ini, kita pergi ke proses yang kedua, iaitu kita perlu tolak yang kombinasi dengan kombinasi pertama dengan kombinasi kedua tadi. Okey, kita tolak, kita kena tolak kalau puluh, tolak puluh, kalau sah, kena tolak sah. Bukan, kalau, bukan puluh sah. Okey, kalau, kombinasi yang bahagian yang, ceraian pertama tadi, kita tolak dengan ceraian pertama yang kedua. Kita tak bolehlah tolak 30 dengan 8. Okey, 30 kena tolak dengan 20. Tengok rumah, tengok kedudukan dia punya kombinasi tu. Okey, 30 kita tolak dengan 20 sama dengan 10. Manakala 12 tadi kita dah tolak, kita tolak dengan 8 dapat 4. Okey, ini proses yang kedua. Proses yang ketiga pula, jawapan yang kita dapat tadi, kita perlu tambahkan dengan tambahkan antara dua. Maknanya tadi 10 dengan 4. Jadi 10 tambah 4 sama dengan 14. Jadi 42 tolak 28 ini adalah jawapannya adalah 14. Jadi kita guna kaedah macam ni, dia panjang. Sebenarnya kita boleh saja nak buat guna kaedah bentuk lazim. Kita akan dapat 14 juga. Cuma anak-anak perlu dibiasakan dengan kaedah-kaedah yang lain, supaya anak-anak terbiasa dengan berkembang kita punya minda, kan. Tak adalah kita asyik bentuk lazim-bentuk lazim. Maknanya kita boleh menggunakan idea-idea dalam membuat pengiraan. Idea-idea itu penerangan cara-cara yang berbeza daripada yang asal kita buat, ya. Okey, seterusnya Mak Limah nak bagi contoh yang ni. 53 tolak 38. Okey, untuk kita persediakan dua petak, dua bulatan kombinasi. Bulatan pertama adalah untuk 53, manakala bulatan yang kedua adalah untuk 30. Okey, tadi Mak Limah cakap untuk kombinasi yang pertama ini, 5 tadi adalah 50, kan? 50, kemudian yang sebelah ni adalah 3. Tapi 50 tadi dia perlu serahkan kepada 3 ini adalah dia kena serahkan 10. Jadi untuk serahkan 10, 50 kita kena tolak, 10. Tolak 10 sama dengan 40. Jadi yang 3 tadi, 10 tadi kita dah bagi kat sebelah ni, 10 ni kena tambah dengan 3. Jadi berapa? 13. Ini kaedah dia. Manakala yang sebelah ni dia tak ada perubahan apa-apa. Dia akan menyusun ikut rumah dia. 3 adalah 30, 8 adalah 8. Kemudian kita buat proses yang kedua, kita nak tolak pula. Okey, kita tolak ikut kedudukan dia tadi. 40 kita nak tolak dengan 30 sama dengan 10. Kemudian 13 kita tolak dengan 8 sama dengan 5. Dah selesai proses penolakan, kita pergi kepada proses proses penambahan. Jawapan tadi kita kena tambah. 10 dengan 5 ni kita kena tambah. Okey. 10 tambah 5 sama dengan 15. Okey, jadi jawapan yang sebenarnya 53 tolak 38 ini adalah 15. Kalau anak-anak buat bentuk lazim pun tetap akan dapat 15. Cuma benda ni dia memerlukan kaedah. Dia berpelbagaikan kaedah supaya kita punya minda tidak tertakluk hanya pada bentuk lazim saja. Okey, maknanya bagi contoh yang kedua, 72 tolak 47. 72 tolak 47, 72 kita letak pada petak kombinasi pertama, 47 kita tolak, kita letak pada kombinasi yang kedua. Tadi Mak Limah dah cakap, 7 tadi adalah 70. 2 adalah 2. Kemudian 70 ni kita tolak dengan 10. 10 tadi kita nak bagi dekat 2. Jadi 10 ni bila kita bagi dekat 2, 10 jadi tambah 2. Okey, 70 tolak 10 tadi adalah 60. Sebab dia dah tolak 10, kan? Kemudian dia 10 tadi dia dah tambah pula dengan 2 jadi 12. Okey, ini proses bagi kombinasi pertama. Untuk yang kedua pula, 47 dia tetap akan jadi macam biasa. 4, 40, 7 adalah 7. Proses yang kedua, kita hendaklah tolak 60 dengan 40. 60 tolak 40 sama dengan 20.
Manakala 12 kita tolak dengan 7 sama dengan 5. Selesai proses ini, kita perlu buat proses yang ketiga, iaitu kita kena tambah 20 dengan 5 ini. Okey, 20 kita tambah dengan 5 sama dengan 25. Jadi soalan tadi 72 tolak 47 sama dengan 25. Okey, ini namanya kaedah kombinasi. Agak rumit sikit sebab anak-anak kena tahu kaedah ni dia ada tiga step. Step pertama, kita bina dua kombinasi nombor tadi. Cara kita nak dapatkan penilaian bagi dua kombinasi tadi. Kemudian proses yang kedua, kita kena tolak. Proses yang ketiga, kita kena tambah. Kena ada step-step dia. Kalau nak buat kaedah ni, kena ada step-step dia. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada soalan yang kelima, soalan nombor 5. 31 kita nak tolak 25. Dia tak bagi, 31 kita nak tolak berapakah nombor sama dengan 25. Dia tak bagi berapa kita nak tolak, tapi dia bagi jawapan. Sekarang ni kita nak guna cara yang pertama, menggunakan kaedah garis nombor. Kalau guna kaedah garis nombor ni senang sangat. Sebab apa Malimah cakap senang? Sebab pertama sekali dia dah ada jawapan kan? Jawapan dia 25. Kita dah letak dah dekat sini 25. Kemudian kita letak, kita susun je 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 sampai 33. Sampai banyak mana Mu'alimah? Kalau sekat sini dia 31, kita bolehlah buat sampai 32 ke 33. Kita tak boleh buat sampai 30 sebab nombor dekat sini adalah 31. Kita tengok nombor yang kita nak tolak ni. Tapi kalau nombor dia tadi, kita nak buat sampai 35 tak kisah sebab kita rajin sangat nak buat panjang-panjang kan. Okey, 31 tadi kita tak tahu nak tolak berapa tapi dia dapat 25. Maka kita tengok sini 25 dan nombor yang kita nak tolak tadi 31 kan. Kita nak tahu dia dapat berapa dekat sini, kita tolak, kita undur sahaja berapa langkah, itulah jawapan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita nak berhenti sampai kat mana? Sampai dekat jawapan dia lah. Jawapan dia 25 kan? Kita berhenti sampai 25. Jadi jawapan tadi kita dah kira di jawapan dia adalah 6. Okey. Ini cara guna garis nombor. Anak-anak kena rajin lah buat garis nombor ni. Tapi kalau tak nak guna garis nombor, kita boleh guna kaedah bentuk lazim. Bentuk lazim dan kombinasi nombor. Ha, dia ada dua cara kat sini eh. Okey, kat sini kalau kita tengok sini, 31. Kemudian nak tolak dengan tak ada nombor dekat sini. Kita anggapkan kita tak tahu ni nombor berapa. Okey, sama dengan 25. Macam mana kita nak penuhkan petak ni? Macam mana kita nak tahu kan? Cara dia tadi, kalau kita tengok asal tadi 3, sini 2. Kan? 3 sini 2. Kalau kita tengok 3 tolak sifar, patutnya 3 kan? Tapi kenapa dapat 2? Maknanya 3 ni telah memberi pinjam kepada sebelah. Dia jadi 2. Jadi sebelah tadi berapa? Bila dia beri pinjam 10, sebelah akan jadi 11 kan? Ni anak-anak kena tahu step ni. Jadi untuk buat kombinasi nombor ni, kita kena dapatkan yang atas ni. Okey, kita dah dapat 11. So, kita pun letak 11 dekat sini. Kemudian kita letak 5. Ni 5 ni kita letak dekat sini. Dekat sini. Kemudian kita nak cari berapakah kat sini jawapan dia. 11 tadi kita tolaklah dengan 5. Kita buat lidi 1, 2, 3 sampai 11. Kita buang 5. Jadi jawapannya adalah 6. Ini kaedah menggunakan bentuk lazim berserta kombinasi nombor. Okey, Maklumah tunjuk macam ni nak bagi nampak eh. Okey, kita ada 75 tolak 68. Kita tak tahu berapakah jumlah kat sini. Lepas tu bila kita tengok dekat sini, 7 tolak sifar ni sepatutnya 6. Tapi kenapa? 7. Kenapa 6? Maknanya 7 ini telah memberi pinjam kepada sebelah. Dia beri pinjam berapa kat sebelah ni? Dia beri pinjam 10. Jadi campur dengan 5 jadi 15. Maka 6. 7 tadi dia akan tinggal 6. Barulah jadi 6 tolak sifar sama dengan 6. Bila kita dah dapat 15 tadi, kita pindahkan 15 ke dalam bentuk kombinasi nombor. Kemudian kita ambil 8 ni, kita letak dekat sini. Dan bila kita dah dapat macam ni, kita tolaklah 15 tolak 8. Kita buat bentuk lidi tadi, dia buat 15, kemudian kita buang 8. Jadi 15 keluar macam ni kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita buang 8. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Jadi berapa yang tinggal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul tak 7? Ha, betul. Jadi jawapan yang kita nak letak kat sini adalah 7. Ha, nampak tak? Ini menggunakan kaedah bentuk lazim dan kombinasi nombor. Pening kan? Sama dengan yang ni. Kalau kita tengok kan, kalau kita tengoklah jeleng-jeleng sikit, tengok 3 tolak 2 ni, 3 tolak sifar patutnya 3, kenapa 2? Oh, maknanya 3 ni dia dah beri kepada sebelah tadi. Allah, sorry, kita kira yang ni dulu. Dia tak ikut susunan. Okey, 6, kita tengok yang ni. 6, 63 nak tolak berapa dapat 54. Okey, 6 tadi kita tak, patutnya 6 tolak sifar 6. Tapi dia dapat sini 5, maknanya 6 ni telah memberi 10 dekat 3. Jadi 10 dengan 3 jadi 13, 6 tinggal 5. 13 ini kita pindahkan kepada kombinasi nombor dan kita letak ni 4 ni dekat sini. Okey. Kemudian kita tolaklah macam biasa. Kita buat lidi 13, kita buang 4. Jadi jawapannya adalah 9. Nampak tak? Mudah je sebenarnya. 5 tolak sifar 5. Okey, sama dengan yang ini. Okey, 34. Sepatutnya 3 tolak sifar 3. Tapi dia dapat 2. Maknanya 3 ini telah memberi 10 kepada 4. 10 tambah 4 jadi 14. 3 tinggal 2. 14 kita masuk dekat nombor ni. Dekat kombinasi nombor. Dan kita ambil 7 ni. 7 kita letak sini. Jadi 14 kita tolak dengan 7 tadi. Jawapannya adalah 7. Jadi jawapannya adalah 7. Eh? Okay, satu lagi. 82 tolak 2. Sepatutnya 8 tolak sifar 8 tapi 7. Maknanya 8 telah memberi pinjam 10 kepada 2, bermakna 12. 8 tinggal 7. 12 kita letak dekat kombinasi nombor dan kita tolak dengan 6 yang dah ada jawapan tadi. Dan 12 tolak 6 kita akan dapat 6. Jadi jawapan dekat sini adalah 6. Okay? Ini adalah menggunakan kaedah kombinasi bentuk lazim berserta kombinasi nombor. Okey, ini adalah latihan anak-anak boleh buat dekat buku teks. Nanti kalau dah siap anak-anak boleh semak eh. Ini cara dia Mak Nima buat macam ni, 2 pinjam 10 tambah 3 jadi 13, 2 tinggal 1. Jadi jawapannya adalah 17. Yang kedua 5 bagi pinjam 10 dekat 2 jadi 12, 5 tinggal 4. 12 tolak 7 sama dengan 5, 4 tolak sifar sama dengan 4. Okey, 3 telah beri pinjam kepada kepada 1 10 jadi 11. 3 tinggal 2. 11 tolak 9 sama dengan 2. 2 tolak sifar sama dengan, 2 tolak 1 sama dengan 1. Okey, yang ni pula, 6 sifar tak boleh tolak 4. 6 bagi pinjam 10 jadi 10 sebab dia dah tak ada nombor besar. Kemudian 6 tinggal 5. 10 tolak 4 sama dengan 6. 5 tolak 4 sama dengan 1. Okey, sama juga yang ni. Yang bawah ni ada soalan dia dekat bawah. Nanti boleh tengok. Okey, kita selesaikan latihan dalam buku aktiviti. Anak-anak boleh buka buku aktiviti. Buku aktiviti kita akan buat muka surat berapa tadi? Muka surat 104 hingga 106. Okey, anak-anak boleh buat dulu latihan ni dan lepas tu semak. Mak Limah akan buat video je. Mak Limah lajukan sahaja. Eh? Okey, macam mana Mak Limah dapat jawapan dia? Macam ni. Sama macam Mak Nima ajar tadi, 6 bagi pinjam 10 pada 4 jadi 14, 6 tinggal 5, 10 tolak 9, 14 tolak 9 sama dengan 5, 5 tolak 3 sama dengan 2. Kemudian sifar tolak 1 tak boleh, bagi pinjam dengan 5, 5 bagi 10, tetap 10, 5 tinggal 4, 10 tolak 1 sama dengan 9, 4 tolak 2 sama dengan 2. Okay, ini adalah langkah-langkah dia. Okay, anak-anak boleh tengok. Okey, sama dengan yang ni. 4 pinjam. Ni tadi yang kita belajar tadi kan. Cuma kat sini tak ada kombinasi nombor. Boleh je kalau anak-anak nak try yang tadi, boleh buat dekat bawah ke, buat kat kertas ke, boleh buat eh. Okey, 12 tolak 4. Macam ni, 12 ni kan. Kita tak tahu nak dapat berapa kat sini. Ni 12 dah ada. Kita buang sahaja 4. Kita buang, kita tolak yang bawah ni, kita akan dapat yang ni. Jadi 12 tolak 4 sama dengan 8. 3 tolak 1 sama dengan 2. Okey, kita tengok sebelah. Sama juga 3 bagi pinjam 11, 10 jadi 11, 3 tinggal 2. Jadi 11 ni kita tolak dengan 5. 11 kita buat, lidi 11 kita buang 5. Jadi jawapannya adalah 6, 2 tolak 1 sama dengan 1. Okey, soalan seterusnya 68 tolak berapa dapat 19, 40 berapa dapat 19. Jadi 8 ni kita tak 6 tadi, 8 tadi kita pinjam dengan 6, 10
Jadi 18, 6 tinggal 5. 18 tolak 9 sama dengan 18 tolak 9 sama dengan 9. 5 tolak 4 sama dengan 1. Okey, untuk bahagian ini dia perlu ditambah. Okey, ni agak rumit sikit tajuk ni. Dia perlu ditambah yang bawah dengan yang atas ni. Kalau jawapan dekat bawah, yang atas yang atas kita tolak bawah ni. Tapi kalau jawapan macam ni, yang atas yang jawapan ni kita kena tambah dengan yang jawab soalan yang dah ada tu. Baru kita dapat jawapan. Okey, contoh macam ni 7 tambah 4 sama dengan 11. 7 tambah 4 ni, kita tambah ni 7 tambah 4 11. Kita jangan letak lagi. Letak bawah ni. Jadi, bila 11, 1 ni kita akan letak sini, maka 1 lagi ni akan naik sini. Ha, dia terbalik. Dia akan duduk sini. Jadi 1 tambah 1 tadi berapa? Sama dengan 2. Nampak tak 2? Jadi ni dapat jadi 2 kan? Jadi 2. 2 ni tambah dengan 3. 2 kita tambah dengan 3 sama dengan 5. Itu maksud dia. Ha, dia agak pening sikit. Okey, kalau kita tengok sini. Yang ni agak rumit sikit. 6 tambah 3. 6 tambah 3. Kenapa dapat 19? Sepatutnya dekat sini. Macam mana ya? Dekat sini adalah 10. Sini dekat 3 ni dia ada penambahan 10. 10 campur 3. 10 campur 3. 3 ni tadi. Asal ni dekat sini 10. 10 campur 3 sama dengan 13. Okey, sama dengan 13. 10 campur 3 sama dengan 13. 13 campur 6 sama dengan 9, 19. Jadi 19 ni, 9 ni kita letak dekat sini. Kita letak dekat sini. Dan 1 tadi kita naik dekat sini. Nampak? Kita naik dekat sini. Jadi 3 jadi 4. 4 campur 3 adalah 7. Jadi dekat sini jawapannya adalah 9 dekat situ. Nampak tak pening sikit benda ni? Ha, dia jadi rumit sikit. Okey. Seterusnya. Dia ada satu kat situ. 4. Okey, kira baki bahagian ni. Maklumat laju je. Kita kena buat bentuk lazim. Anak-anak sedia dulu buat garis ni dan juga tanda tolak ni. Dah siap baru kita ikut macam mana maklumat buat. Okey, dia. Oh, sorry, sorry. Salah lah pula. Bukan 23 ni. Sorry eh. Sekejap. Kat sini adalah 53. Maklumat tak nampak ni. 53. Jadi dekat sini akan jadi 3. Eh, jadi 4. Sorry, sorry. Akan jadi 4. Okay. Mak dekat sini jadi start juga ni. Okay. Dan dekat sebelah ni dia akan jadi. Dia akan jadi. Sebab dia dah ada ikut susunan. Dia jadi macam tu. Okay, sekejap eh. Okay. Jadi, kita masuk balik. Okay, kita buat susunan tadi. 53 tolak 18, 13, 5 bagi pinjam 10 dekat 3 dan 13, 5 tinggal 4. Kemudian, bila kita tambah 13 tolak 8 sama dengan 3, 4 tolak 1, Allah maaf. Dah. Jadi tak betul pula dah. Sorry, sorry. 4 tolak 1 sama dengan 3. Okey. Jawapan dekat sini pun salah. Kena betulkan balik. Tak perasan jawapan dia. Okey, jawapannya adalah 33. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang seterusnya 64 tolak 35. 4 tak boleh tolak 5. Dia pinjam dengan 6. Dia pinjam 10. Jadi 10 tambah 4 jadi 14. 6 tinggal 5. 14 tolak 5 sama dengan 9. 5 tolak 3 sama dengan 2. Jawapannya adalah 29.
Okey, nanti dia keluar. Dia terbalik tadi. 75 tolak 29, 5 tak ada tolak 9, pinjam dengan 7. Pinjam 10 jadi 10 campur 5 jadi 15. 7 tinggal 6. 15 tolak 9 sama dengan 6. 2 tolak 6 tolak 2 sama dengan 4, jadi 46 ya. Oh, dia tak tulis jawapan kat sini. Maklumat tulislah. Jadi jawapan dekat sini adalah 29. Jawapan kat sini adalah 46. Nanti anak-anak boleh tulis ya. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Tolak, selesaikan tolak. Okey, kaedah ni dia ada macam ni ya. Kaedah ni tolak 38 ni. Okey. Kaedah ni tadi my parent tanya. Okey. Kita tengok pada nombor yang ini. Maklima tunjuk ni, nombor yang ni. Kita tengok sa dia. Sa dia ni 8. 8 ni. Kita jangan tengok sebelah ni. Kita tengok nombor yang kedua ni. 8 ni kita nak kena jadikan 10. Jadi 8 nak jadi 10 nak kena tambah berapa? Nak kena tambah 2. 8 nak jadi 10 kena tambah 2. Apabila kat sini tambah 2, maka kat sebelah ni akan automatik akan tambah 2. Kalau kat sini tambah 3, sini pun 3. Yang sini akan ikut yang sebelah sini. Ni namanya kaedah baru ya. Kalau kita belajar matematik, kaedah baru. Jadi 38 bila kita tambah 2 sama dengan, sorry. Tak betul pula dia punya susunan. 38 kita tambah dengan 2 sama dengan 40. Kemudian 62 kita tambah dengan 2 sama dengan 64. Seterusnya kita tolak 64 ni dengan 40. Kita pun tolak 64 tolak 40. Jawapannya adalah 24. Jawapannya adalah 24. Kemudian macam tu. Kemudian kita tengok sebelah ni pula. Tolak 45. Kita tengok yang ni. Okey, 5 ni. Kita tengok 5, jangan tengok 4. 5 ni kita jadikan 10. 5 nak jadikan 10, kena tambah 5. Jadi sebelah ni pun dia akan tambah 5 juga. Jadi 45 tambah 5 akan jadi 50. 9 tambah 5 akan jadi 95. Jadi 95 kita tolak dengan 50. Jawapannya adalah 45. Jadi jawapannya adalah 45. Okey, ini kaedah dia. Sebenarnya kalau kita tak buat kaedah ni, kita boleh je 62 tolak 38, kita buat bentuk lazim, kita akan dapat 24. Tapi kita boleh guna kaedah ni. Ni kaedah baru. Mak Limah pun baru tahu ni ada kaedah baru untuk kita buat penolakan. Okey, soalan seterusnya, beza 28 dengan 81. Jadi bila kata beza 28 dengan 81, 81 ni dah kita kena tolak dulu dengan 28. Okey. 8 kita, 1 tak ada tolak 8, dia pinjam, tak ada tolak 8, dia pinjam dengan 8 dekat sebelah. 8 bagi 10, tambah 1 jadi 11, 8 tinggal 7. 11 tolak 8 sama dengan 3, 7 tolak 2 sama dengan 5. Okey, yang ni berapa kurangnya 14 daripada 30. Bila dia sebut daripada, maka 30 ni lah yang kita tolak dulu dengan 14. Kita jangan tolak 14, tolak 30 ya. Okey, 30 tolak dengan 14, sifar tak ada tolak 4, maka dia pinjam dengan sebelah. Jadi pinjam 10 maka jadi 10. Sebelah tinggal 2. 10 tolak 4 sama dengan 6. 2 tolak 1 sama dengan 1. Okey, ini adalah kaedah-kaedah yang kita perlu cari. Okey, ini maklumah tunjukkan jawapan dia. Kaedah pengiraan maklumah letak kat bawah. Okey, ini jawapan dia. Ni anak-anak boleh tengok dah ni. Jawapan yang dalam yang ni, yang kita buat ni, maklumah dah pindahkan soalan dia bentuk lazim ni. Nanti anak-anak tengok macam mana Mak Limah dapat jawapan dia. Macam mana Mak Limah dapat 7. Tengok. Ni adalah cara dia ya. Ni bentuk silang kata yang atas. Yang pertama. Ni silang kata yang kedua. Ada dua ni ya. Ada dua operasi kat sini. Sini tolak, sini tambah. Sini tolak, sini tambah. Dia ada operasi yang akan jadi tambah. Okey. Anak-anak boleh tengok nanti. Yang tambah, tambah. Yang tolak, tolak. Jangan sampai tertukar. Okey, Mak Limah rasa setakat ini sahaja kelas kita. Mak Limah harap anak-anak faham dan Mak Limah minta maaf di atas masalah kelewatan Mak Limah masukkan bahan di atas sebab teknikal, antaranya masalah internet yang sangat slow dan ada banyak gangguan masalah internet di rumah yang menyebabkan Mak Limah tak dapat nak siapkan video ni. Dan video yang Mak Limah buat ni agak panjang dan memerlukan masa-masa yang
agak lama ya. Jadi Maklimah harap dalam masa 2 hari ni anak-anak bolehlah melihat video Maklimah ni untuk buat latihan. Okay, Maklimah rasa setakat ini sahaja. Maklimah sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.